Alhamdulillah hari ini Kota Bandar Lampung dapat bantuan 2.000 paket sembako, OPD, APD, terus alat antigen ya kita dikasih, dan juga alhamdulillah ini akan kita distribusikan juga ke, kan kemarin kita disabilitas sudah kita bantu, nah ini kita ada bantuan sama kembali untuk disabilitas, dan juga mungkin kita akan bantu juga. Yang sekarang ini kan banyak sekali pemain-pemain musik yang di wedding, yang ada di wedding itu kan nggak bisa. Nah nanti akan kita berikan bantuan. Dan tadi juga dari perusahaan Panda ya memberikan kita juga bantuan berupa minuman. Ini akan kita distribusikan juga ke seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Yang ketiga kepedulian sosial. Kemudian sosial ini seperti yang hari ini kita saksikan, yaitu pemberian program sosial Bank Indonesia dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi kita menyerahkannya kepada Satgas, ya, Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung.